Halo, nama saya Sharon. Hari ini saya ingin membuat tempat sampah kecil. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah lem, gunting, pulpen, kuas, spidol, kardus, dan kertas warna. So, pertama, kita gunting dulu kardus ini menjadi seperti bentuk persegi panjang. Setelah digunting, kita potong kardusnya lagi menjadi bentuk seperti ini. Dan jadinya seperti ini. Setelah kardusnya digunting, kita tempel kardusnya dengan menggunakan kertas warna. Dan jadinya seperti ini. Setelah semuanya sudah dilem seperti ini, selanjutnya kita akan susun tempelannya. Sesudah ditempel dan disusun, sekarang kita akan hias tempat sampah kecil ini. Kita akan hias menggunakan spidol. Nah, sudah jadi. Terima kasih sudah menonton.